salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim amma ba'd. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى رضينا بالله ربا كمي رضا الله تهن كمي وبالإسلام دينا كمي جغا رضا بوا إسلام جرى هدوب كمي وبمحمد نبيا ورسولا دن كمي رضا بوا محمد صلى الله عليه وسلم seorang Nabi dan Rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang mendekati perayaan kedua yang dibenarkan di dalam Islam, iaitulah Idul Adha yang diumumkan secara rasmi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pencetus kisah kepada Adha tersebut ialah seorang daripada ulul azmi yang digelar sebagai Abul Anbiya, Ibrahim bin Azar alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim di kalangan 124,000 orang Nabi yang pernah dipilih oleh Allah, Allah merekodkan di dalam Al-Quran 25 orang nama dalam Quran. Siapa yang tak biasa cari, boleh buat kerja rumah untuk cari nama-nama Rasul tu. Quran selalu khatam dah 25 nama Rasul tu, bolehlah cari. Entah buka daripada awal sampai akhir, jumpa tak yang 25 tu. Saja buat latihan dan petang-petang dah, pagi-pagi ya. Satu daripada 124,000 itu, Allah pilih khususkan 313 Rasul terpilih. Daripada 313, kemudian dikhususkan lagi 25 orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Daripada 25 yang hebat ini, 25 yang hebat ini, Allah khaskan lagi 5 orang yang Allah sendiri memberi gelaran kepada mereka ulul azmi. Lima ni ulul azmi, azm, mereka yang mempunyai semangat, jiwa iman yang besar, yang tinggi. Dan daripada lima ini, di tempat yang pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, Rasul kita. Di tempat yang keduanya Ibrahim alaihi salam. Di tempat yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Isa ibn Maryam, dan yang kelima Nuh alaihi salam. Lima orang. Ni maklumat yang kedua. Balik tanya anak. Ini yang saya suka pergi kerja sekolah, kerja rumah ni. Balik tanya anak, kalau nama pemain bola dia boleh sebut 30 orang tu sebelum makan, sekali dia sebut.
ulul azmi ni balik ceramah sekejap, tuan-tuan tanya, kalau dia reti sebut lima nama ni, fahmadillah ala dari, pujilah Allah SWT. Anak-anak tuan-tuan kenal lima manusia terbaik di dalam alam ni di sisi Allah SWT. Nabi Ibrahim, saya sebut sikit, bukan sebut sikit, jangan malam ni nak cerita pasal dia sikit kan, bukan keseluruhan kisah. Tak maaf, saya jumpa tebal. Ibrahim alaihissalam daripada Iraq. Kemudian Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin, membawa isterinya Sarah alaihissalam. Kita orang Melayu sebut Siti Sarah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Maryam. Siti tu bahasa apa? Kalau dia bahasa satu bahasa, Maryam, Khadijah, Asiyah, Aisyah, semua ni duduk bukan satu zaman, zaman yang berbeza. Maka Siti ini gelaran yang bermaksud puan, daripada perkataan Sayyidati. Ha, kalau lelaki Sayyidi, Mister. Kalau perempuan Sayyidati, Mrs. Lepas tu Arab panggil juga Siti. Sebab tu nama-nama wanita yang mulia ni orang Melayu sebut Siti Sarah. Siti tu bukan nama, gelaran. Ha, kena ingat. Ha? Ha, gelaran. Yang nama betul tu yang di belakang tu. Sarah, Hajar, Asiyah, Aisyah, Khadijah. Ha, tu nama. Entah. Nabi Ibrahim AS, isterinya yang pertama Sarah Aqim, mandul. Nabi Ibrahim bawa ke Palestin. Ha? Bawa pergi ke Palestin. Selepas puluhan tahun berkahwin, tak dapat anak. Allah uji. Tuan-tuan sekalian, semua orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya semua ada ujian. Ujian yang paling berat ialah kepada para nabi dan rasul. Sebab tu kalau orang tu dia tension dalam hidup ni, kat pejabat rasa rungsing, di rumah rasa serabut, tengah jalan jam lagi tambah serabut, rasa macam banyak ujian ni. Maka untuk membuatkan kita rasa tenang sikit, terubat sikit dengan ujian yang Allah bagi di alam ujian ini, maka kita kena selalu melihat dan membaca kisah kehidupan para nabi dan rasul, terutamanya ulul azmi. Nabi Ibrahim berkahwin lama, sampai lepas 20 tahun tak boleh dapat, tak dapat anak. 30 tahun tak dapat anak. 40 tahun tak dapat anak. Tuan-tuan, jadi rasul nak pergi berdakwah di kampung, masuk taman, masuk pejabat, masuk supermarket, supermarket, masuk. Jadi rasul kahwin puluh-puluh tahun tak dapat anak. Ada orang akan bunyi tak? Tetap bunyi. Mesti orang bunyi juga sikit. Wah, kata rasul anak pun tak ada. Kata rasul anak pun tak ada. Bukan 20 tahun. Bukan 40 tahun. Tak boleh anak juga. Kalau 11 tahun, 12 tahun. Jadi baca Rasul, Rasul manusia kedua terbaik alam, Allah uji selepas 50 tahun belum boleh anak, Nabi Ibrahim AS. Dan ujian ini bukan kebetulan. Ujian ini bukan kebetulan. Disebabkan Ibrahim itu hebat, disebabkan Ibrahim itu dekat dengan Allah, disebabkan Ibrahim itu antara makhluk yang paling Allah sayang dan Allah redha, dengan sebab itu ujiannya besar. Ujiannya mesti
berat. Sebab bila dia seorang yang selalu terima dan redha dengan ketentuan Allah, maka Allah SWT akan uji ujian itu sehingga satu tahap tidak dapat difikirkan oleh akal yang waras. Sekali kita akan sebut dalam kisah ni sikit. Kemudian sampai di Palestin, Sarah, isteri pertama ni, selalu tengok Nabi Ibrahim berdoa. Ini doa Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Zakaria, dia ada doa dia tersendiri untuk minta anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Yang tu Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria pun sama. Itu kisah. Kisah dia panjang lah. Kalau Nabi Ibrahim AS, Rabbi habli minas salihin. Yang anak masih dalam perut, pegang perut isteri, pegang perut dia, pegang perut isteri, Rabbi habli minas salihin. Doa yang barakah. Doa yang barakah. Ya Allah, kurniakanlah aku seorang di kalangan orang-orang yang soleh, seorang anak di kalangan orang-orang soleh. Sarah duk tengok Nabi Ibrahim selalu berdoa. Sayyidatuna Sarah ataupun Siti Sarah ni dengar Nabi lagi menadahkan tangan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan anak. Anak nak mai ikut mana? Orang Kedah cakap, anak nak mai ikut mana? Isteri kamu memang tak boleh lahir. Tak berhenti. Kenapa? Kerana tingginya husnul zanni billah, baik sangka dengan Allah, akan menghasilkan keputusan dan qada yang baik dalam kehidupan orang yang berbaik sangka itu. Ini kaedah. Berbaik sangkalah dengan Allah, dengan baik sangka itulah Allah SWT akan menentukan qada dan qadar kamu. Ana, kata Allah, inda husni dhanni 'abdi bi, aku akan memperlakukan seseorang itu seperti mana dia setelah menyangkakan aku kepadanya. Macam mana kamu sangkakan dengan Allah, Allah Ta'ala sebut, begitulah aku akan menguruskan kehidupannya. Mulut dia sebut susah, susah. Kenapa Allah menyusahkan aku? Pasal apalah susah hidup ni? Susahlah hidup. Sehingga akhir ayat. Sebab Allah telah berjanji, ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku akan berurusan dengan seseorang hambaku seperti mana dia menyangkakan aku terhadapnya. Ubah, tuan. Zan dengan Allah ubah jadi husnul zan. Insya-Allah Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Insya-Allah anak-anak kita semua anak soleh dalam hati kita. Kita tahu tiga orang mana anak kita tak tutup aurat, lima orang tak solat. Lima orang tak solat. Orang muda kena tak jauh sikit. Kita tahu dalam rumah kita ada lima orang anak-anak kita tak solat. Ramai tak zaman ni? Ramai. Ayah mai kuliah, mak mai kuliah, anak tak solat. Tiga orang, lima orang. Subhanallah. Tapi si ayah dengan si ibu tak pernah berhenti menyuruh, satu. Dan yang kedua, si ayah dan si ibu tak pernah berhenti berdoa. Dan yang ketiga, si ayah dan si ibu tidak pernah berhenti husnuzan dengan Allah. Dia kata, insyaAllah sebelum aku meninggal, semua anak-anakku akan solat. Allah bagi, Allah akan bagi seperti mana yang dia sangka. Tuan-tuan, satu orang wanita yang sudah putus haid, isteri Nabi Ibrahim, isteri Nabi Zakaria, putus haid satu, mandul satu, dua. Tapi kedua-dua suami yang bergelar Rasul ini, suami dan Rasul. Subhanallah. Tengok dalam Quran, kita tengok cerita Nabi Zakaria dan Ibrahim, mereka tetap berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berdoa.
Kerana kadangkala doa itu memecahkan tembok takdir. Tembok takdir. Ni ulama yang buat kaedah ni tuan sekalian. Bila Sayyidatun Nasarah dia tengok Nabi Ibrahim berdoa, teringin anak. Seorang rasul, manusia biasa. Manusia yang ada sedih, ada marah, ada gembira, letih, tidur, berjalan, makan, berkahwin, keinginan, buang air besar. Maka Nabi Ibrahim juga sama seperti semua kita dalam masjid ni, ringin anak tengah. Kemudian Sayyidatuna Sarah ataupun Sarah mengahwinkan Ibrahim dengan hadiah beliau. Nak cerita hadiah tu pula lah, lagi lambat. Sebab saya sekejap-sekejap ya. Lagi setengah jam ya. Saya berhenti. Saya main pada Sungai Petani. Sagi nak balik. Siti Sarah ni, dia ke satu tempat. Kemudian raja tempat tu goda dia. Sebab Nabi beritahu Siti Sarah ni wanita kedua tercantik dunia. Ini saya lupa beritahu. Wanita kedua tercantik dunia, Sarah. Yang pertama Hawa alaihissalam. Hawa itu begitu nama dia. Ha waw alif hamzah. Hawa sebutan dia. Yang kedua Sarah. Walaupun dah sudah berusia, dia pergi satu tempat, seorang raja goda dia. Raja kaya, maharaja kaya. Tetapi Sarah tidak memilih kekayaan dan kemewahan tu. Dia tak nampak beg tangan 80 ribu, dia tak nampak kereta 3 juta, dia tak nampak rumah yang ratus juta, dia tak nampak Sarah isteri salihah. Maka dia tolak. Dan akhirnya raja yang tak pernah seorang pun wanita lain menolak godaannya, raja muda yang kaya, tiba-tiba wanita ni tolak. Maka dia hadiahkan seorang wanita sebagai hamba abdi kepada Sarah. Wanita itu namanya Hajar. Jatuh dia. Tuan tak mana? Tuan tak boleh sini. Rupak sikit. Tentang yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Hajar yang berasal daripada Mesir. Jadi ini dia pun berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, hak ni satu lagi nak cari mana tuan-tuan? Isteri yang cari. Isteri hak nombor satu tu, dia yang bagi kat suami. Ha, memang tak ada lah. Kemudian selepas satu tempoh yang pendek, Nabi tak sebut dalam hadis, tapi satu tempoh yang sangat singkat, setahun ataupun kurang, kan? Setahun ataupun kurang, maka mengandunglah Hajar. Kemudian lahir, dinamakan Ismail ibn Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail. Keluar Nabi Ismail, comel lah. Sebab apa comel? Sebab semua rasul tampan. Faham tak tuan-tuan kaedah? Kesemua rasul bersuara merdu dan tampan. Semua rasul. Ini kaedah dalam kitab akidah dia bahas. Dalam kitab akidah ni maklumat-maklumat ni sebahagian dari dalam kitab akidah. Dapat anak. Anak rasul. Dah anak rasul, rasul pula si anak tadi, Ismail. Comel. Maka Nabi Ibrahim pun bersyukur dengan Allah Subhanahu Taala atas nikmat. Ketika berusia 86 tahun. Apa kan? 86 tahun dapat anak. Kalau berubat alaihissalam. Seronok Nabi Ibrahim. Hajar duk tengok, Hajar Sarah. Tentang boleh bayang, Sayyidatuna Sarah
yang tinggal berdekatan, dia tengok Nabi Ibrahim seronok dengan anak apa semua, dengan isteri baru, dia pula timbul cemburu. Kan dia pula timbul cemburu. Saya pendekkan cerita, Nabi Ibrahim bawa pindah ke tempat lain, ke rumah lain. Sarah masih cemburu. Kemudian Nabi Ibrahim AS bawa ke kampung lain pun Sarah masih cemburu. Kemudian Allah SWT nak uji Nabi Ibrahim. Ini kisah, hak kisah korban tu lah saya ringkaskan malam ni. Allah nak uji Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, keluarkan Hajar daripada Palestin, tempat tinggal tu lah, Palestin hari ni. Pergi ke satu tempat. Kemana? Pergi ke satu tempat. Tidak dinyatakan nama tempat apa semua, iaitulah Mekah lah hari ni. Dan Mekah pada hari ni, Nabi Ibrahim pun bawa isteri kedua dan anak sulung, Hajar dan juga Ismail. Keluarlah dari bumi Palestin. Kota ni Palestin. Botol ayak ni Mekah. Jarak daripada Palestin ke Mekah lebih kurang, saya pun tak pasti, lebih kurang. Saya duduk di Syria, Syria di sini. Lebih kurang 2000 km. Jarak ni tuan, tuan niatlah satu hari orang taklah bagi nak lalu sini kawasan ni. Hak ni Palestin, lepas Palestin tuan-tuan akan jumpa Syria. Bukan sini, dia kena sini. No, tak ada barang dah nak letak ni. Ada dua yang lepas pergi. Di sini Syria, kemudian Jordan. Ni Jordan. Lepas Jordan Madinah, selepas Madinah baru Mekah. Dia ada dua jalan. Nabi Ibrahim guna jalan mana kita tak tahu, tapi ini salah satu jalan yang masyhur. Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. 2000 km. Naik apa tuan? 2000 km. Ha, kan? Jadi kenderaan dulu sama ada unta ataupun kuda. Selalunya kalau berkeluarga, unta. Berkeluarga, unta. Ha, sampai hari ini kalau tuan-tuan pergi umrah, ini untuk kita menjiwai suasana padang pasir. Menjiwai suasana padang pasir, tuan-tuan boleh bergerak daripada Madinah pergi ke Badar. Tuan-tuan ambil van pergi ke Badar. Sekarang ni dah dibenarkan untuk ke Badar, dibenarkan. Dia tak jadi salah dah macam dulu. Cuma baru ni je beberapa tempat diharamkan kembali. Antaranya Gua Hira lah, kan. Depa dia pergi buat amalan apa tahu atas sana kan. Maka di tak benarkan kembali, diharamkan kembali lah. Badar boleh pergi, tempat Nabi perang tu. Jarak dia pun lebih kurang 200 km. Tuan-tuan daripada Madinah tu nak ke Badar, tuan-tuan akan tengok kanan dan kiri masih lagi seperti keadaan 1400 tahun yang lalu. Dia tak ada shopping complex, R&R, kosong macam tu. Padang pasir seperti 1400 tahun yang lalu. Kami dah pergi, kita naik van. Kemudian kita berhenti di tengah-tengah tu, kita sewa pula. Sewa apa tu yang motor tiga tayar tu? Apa RTV apa tau? Kan, sewa tu, kemudian masuk ke padang pasir. Bila tuan-tuan masuk ke dalam, awal-awal tu dia ada bukit. Dalam, masuk dalam lagi, ke dalam lagi, ke dalam sejam setengah. Bukit pun tak ada, pokok pun tak ada. Semua padang pasir. Tuan-tuan tengok kanan, kiri, depan, belakang. Nak ke mana? Tak tahu. Petunjuk dah habis. Waktu tu patah balik. Jangan masuk dalam lagi. Tapi orang Arab, kepakaran mereka, 2000 km tu padang pasir tu, kosong kan? Kosong je. Tapi dia ada cara untuk masuk ke dalam tadi. Bila kita baca sirah, Nabi Mekah ke Madinah 400 km lebih kurang, Mekah Madinah. Suasananya ialah suasana padang pasir. Sama ada musim panas yang membakar sampai 40, 45, 50, baru ni 55. 55 kan, bukan 37.
55 panas yang membakar ataupun sejuk sehingga beku pek. Kita buka tak keluar air, ha? Beku ketuk, ha, keluar lah seketul yang keras tu kan, ais 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 batu tu. Tuan-tuan sekalian, jadi nak menjiwai sirah apa semua ni kena sekali-sekala. Kalau ada rezeki tu, naik van masuk padang pasir apa semua, tengok air setengah jam gelap, setengah jam 3 hari, ha, memang negro tu eh. Setengah jam gelap panas padang padang pasir. Kemudian Nabi Ibrahim pun bergerak, tidak tahu ke mana yang diarahkan oleh Allah SWT. Apa nama tempat yang sedang Allah Ta'ala arahkan perjalanan Nabi itu bersama dengan isteri dia dan bersama anak sulungnya yang dia nantikan sejak daripada 60 tahun. 60 tahun. Dapat satu bayi comel, Allah Ta'ala suruh bawa. Dia bergerak. Gerak ni, daripada sini sampailah ke Syria, Jordan, Madinah, sampailah di Mekah. Tuan-tuan bayang balik Kaabah, kemudian tuan-tuan hilangkan semua bangunan yang ada di keliling Kaabah hari ini, termasuk Kaabah. Maka yang akan kekal dalam kotak bayangan tuan-tuan sekarang ni bukit Jabal Abi Qubais, bukit Qa'iqian, ini nama-nama bukit. Bukit. Begitulah Ibrahim AS ketika Nabi Ibrahim sampai betul-betul dengan Zam-Zam dan juga dekat dengan tapak Kaabah yang waktu itu tidak ada tapak. Tapak Kaabah kosong ketika itu. Allah mengarahkan Ibrahim AS untuk berhenti. Nabi Ibrahim tengok, perhati, kena bayang yang mana dah pernah pergi Mekah, tengok keliling kosong-kosong. Dia tengok pokok tiada, manusia tiada, air tiada, binatang buas tiada. Lalu Allah mengarahkan, wahai Ibrahim, tinggalkan isteri kamu dan anak sulung ini di tanah gersang ini. Tuan-tuan, nampak masalah apa hari? Nak buat arahan Allah ini nak ambil masa berapa tahun? Sudahlah Allah uji 60 tahun baru dapat bayi anak. Kemudian bayi itu masih menyusu. Bukan selepas 12 tahun kan? Bayi yang selepas menunggu selama 60 tahun masih menyusu. Allah arahkan Nabi Ibrahim, bawa pergi satu tempat, wahai Ibrahim, tinggal di sini. Ketika itu juga Ibrahim AS tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebat. Di sini hebat. Faham tak, tuan? Ketika kita menyerahkan keseluruhannya kepada Allah, ketika kita redha keseluruhannya dengan keputusan dan kehendak Allah, ketika itu Allah akan mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kamu. Waktu tu, waktu tu arahan kepada Nabi Ibrahim, arahan yang menjangkaui logik akal. Dia rasul, manusia yang kedua terkaya di dunia ini dengan kasih sayang ialah Ibrahim. Manusia kedua yang paling kaya dengan kasih sayang dan rahmat, Ibrahim AS selepas Nabi Muhammad. Bila Allah turun arahan, Nabi Ibrahim terus turunkan Hajar dan Ismail, dan dia sebahkan dua kirab, dua bekas yang dibuat daripada kulit, satu diisi air dan satu lagi berisi kurma. Nabi Ibrahim ambil dua bekas ni, dia letak di tangan Hajar, lalu dia naik balik untuk tadi. Hajar tengok Nabi Ibrahim, Hajar tengok suami dia, dia tengok keliling. Dia tengok suami dia, dia tengok keliling. Dia tanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, tempat apa yang kamu tinggalkan kami berdua ni? Nabi Ibrahim tak jawab. Ha, ni hero. Kalau waktu tu turun tu lah, aku pun heran, takkan tang ni pun bagilah ada kedai satu, Tesco ke, tak payah Tesco, Speed Mart pun tak payah, ada Speed Mart, kedai kecil sikit.
ada kedai runcit satu pun tak apa dah. Nabi Ibrahim tak turun dan dia tidak menjawab. Ini orang lelaki. Dalam gelora kan, dalam gelora tapi tak jawab. Sehinggalah Nabi Ibrahim mula menggerakkan binatang tunggangannya. Ketika itu kata para ulama, Hajar alaihissalam, dia pegang jubah Nabi Ibrahim ataupun pakaian Nabi Ibrahim daripada bawah. Dia sempat pegang, dia kata, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami dua orang di satu tempat yang tidak tidak bermanusia ini? Waktu tu baru Nabi Ibrahim jawab. Dia tengok isteri dia, dia tengok anak kecil dia, dia kata, Allahumma na'am, ya Allah yang suruh. Kat tu ya. Tuan-tuan, kita kucing pun kita tak tinggal. Itu kita manusia akhir zaman yang berbaki sedikit kasih sayang dalam hati kita. Itu Rasul yang diarahkan itu adalah manusia yang paling kaya dengan rahmat dan ihsan. Tapi Nabi Ibrahim tak jawab, dia terus naik. Dia soalan last saja dia jawab, na'am, ya Allah yang suruh. Tengok apa jawapan si isteri yang juga salihah. Isteri tadi jawab dengan jawapan iman. Idzan, kalau begitu wahai suamiku, lan yudayyan Allah, Allah tidak akan meninggalkan kami. Itu wanita kan, jawapan perempuan. Kita tentang kalaulah kita ada zaman tu, Nabi Ibrahim bawa kita bukan seorang, 10 orang laki semua, 10 orang Nabi Ibrahim bawa. Dia pun tinggal di kota Mekah tu, air tak ada, minuman tak ada, pokok tak ada, orang tak ada, binatang buas tak ada. Nabi Ibrahim kata, dua orang, Allah suruh aku tinggal sini. Kita awal lagi naik unta tu balik. Tuan-tuan bayang, kita duduk di tempat tu. Maka Hajar juga diajar oleh Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ajar, tuan-tuan, ni nak berjaya seorang suami, ketua keluarga, mesti isteri dia turut menungkat bersama-sama beliau dalam perjuangan beliau. Kalau suami main ceramah, isteri ada di ampang poin. Okay. Ampang poin? Tak ini. Sebab anak kan ikut apa? Ikut yang ampang poin lah. Sebab main sini tak dapat apa. Dia kena dua-dua. Sebab tu bila Allah uji Nabi Ibrahim, tengok suami, tengok isteri. Idzan la yudayya'an Allah, wahai Ibrahim, Allah tidak akan meninggalkan kami. Allahu Akbar. Jawapan tidak tak dapat, nak dapat Ismail macam mana? Tu suami dan isteri. Nabi Ibrahim pun bergerak daripada Mekah. Ni Mekah. Dia pun keluar daripada bumi Mekah. Sikit saja dia keluar daripada bumi Mekah, ketika mana Hajar dan Ismail hilang dari pandangan mata, jauh dah. Nak pergi lalu azan. Azan. Kita azan. Mungkin sekejap.
La hawla wa la jadi 15 minit insyaAllah. Saya sambung 15 minit itu berhenti. Nabi Ibrahim AS setelah mematuhi arahan Allah, mendahulukan arahan Allah, mendahulukan redha Allah dari seluruh isi dunia ini, maka dia pun dengan tekad dan tanpa teragak-agak membuat keputusan untuk meninggalkan anak dan isterinya di suatu tempat yang hukum akal semua manusia bagi tahu selepas seminggu kedua-duanya mati. Tuan-tuan, air letak dalam bekas dia di negara Arab dulu, dia buat daripada kulit tu. Dia gantung di rumah, kalau di rumah dia besar sikit, kalau yang bawa musafir kecil. Seminggu habis, air dan kurma, kedua-duanya akan mati kering macam itu saja. Ataupun tak sampai seminggu, sebab tidak ada sebuah pondok pun di bumi Makkah ketika itu. Lalu Nabi Ibrahim pun, Nabi Ibrahim ajak kita ni, ajar kita untuk tidak teragak-agak apabila berhadapan dengan hukum Allah dan arahan Allah. Buatlah, kerana Allah yang telah menciptakan kamu, Allah menghendaki kebaikan untuk kamu atas apa jua qada dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Yang ni yang Nabi Ibrahim faham, ini yang dia iman dan sebab tu dia tinggal. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim sendiri tak tahu apa Allah akan tentukan kepada anak dan isterinya kerana dia tidak mengetahui benda ghaib. Cuma Nabi Ibrahim belajar satu benda yang umum, Allah akan tentukan kebaikan untuk aku dan keluarga aku. Tajuk umum. Bila hilang daripada pandangan Ismail dan Hajar, dia dah tak nampak jiwa seorang ayah campur dengan seorang rasul yang kaya dengan rahmat, dah tak boleh tahan. Dia berhenti, kata para ulama yang cerita tentang kehidupan Ibrahim. Dia berhenti. Patah balik ke Ustaz? Tidak. Dia berhenti, lalu dia julangkan tangannya ke langit. Para rasul ni kalau dia nak doa yang orang kata tak habis meta punya doa ni, kat dua-dua ni, ini tapak tangan menghadap ke langit, sebab langit adalah kiblat doa. Bukan telapak muka kita. Langit ialah kiblat doa. Sebab tu menadahkan tapak tangan ke langit, maka para rasul angkat-angkat begitu. Nabi Ibrahim AS, dia pun lafazkan doa dia yang Allah tulis dan rakamkan dalam Quran. Allah ambil doa tu, Allah letak dalam Quran. Rabbana, Tuhan kami, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Allah, Engkau telah mengarahkan aku untuk meninggalkan isteri dan anakku di satu tempat. Ya Allah, rumput pun tiada di tempat itu. Balik buka Quran. Zar'un, kata ulama tafsir, bukan syajarah kabirah, bukan pokok besar. Zar'un ini nabatun saghir.
di kota Mekah ketika itu, panasnya kota Mekah, kontangnya kota Mekah, kosongnya kota Mekah, rumput pun tak tumbuh. Nabi Ibrahim sebut dengan Allah, ya Allah, bi wadin ghairi dhi zar'in, rumput pun tiada kawasan tu. Inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salat. Tuan-tuan, apa Nabi Ibrahim minta untuk menyelamatkan isteri dan anak dia? Satu, Ibrahim AS minta supaya anak dan isteri dia Allah jadikan di kalangan mereka yang mendirikan solat. Ni rahsia yang cukup besar untuk kebahagiaan semua keluarga orang Islam. Rabbana liyuqimu as-salah. Inilah rahsia yang paling besar untuk kebahagiaan dan ketenangan setiap keluarga Islam di muka bumi ini. Tapi rahsia inilah yang telah pun hilang daripada 80% orang Islam di Malaysia kerana mereka tidak mengerjakan solat. 80% tuan, bukan 30. 80% umat Islam di Malaysia meninggalkan solat. Kemudian Nabi Ibrahim pun tak datangan, ya Allah, berikanlah mereka rezeki. Rezeki nak datang mana tuan? Ya Allah, jadikan seluruh manusia satu hari nanti datang ke tempat yang aku tinggalkan isteri dan anak aku, dan ke semua manusia berhajat ke tempat itu. Makbul tak doa ni? Makbul. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan tempat aku tinggalkan isteri dan anak aku itu satu hari semua orang pergi ke situ. Orang pergi dah hari ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. No? Di Mekah ni apa yang tak ada? Sirih pun ada. Tahu tak sirih? Pinang. Bukan Pulau Pinang. Buah pinang tu ada. Mekah. Semua. Subhanallah. Makbul. Dia sebenarnya ada lagi jawapan dia. Satgi kita cerita. Satgi tak satgi? Okay. Kemudian Nabi Ibrahim pun balik. Kata para ulama, Nabi Ibrahim AS hanya menziarahi isteri dan anaknya Ismail beberapa kali saja, tidak melebihi 10 kali. Dia terus balik ke Palestin, tinggallah Hajar dan Ismail. Hari pertama ada makanan, ada minuman. Tuan-tuan boleh bayang, Hajar ni dia nak kena cari. Di Mekah ni pokok tak ada, manusia tiada, pondok tak ada. Jadi dia kena dekat dengan bukit lah kan, untuk bermalam. Malam pertama, kedua, ketiga, dia guna bekal sikit-sikit, dan akhirnya air itu habis, kurma itu habis. Tamat. Selesai. Dah habis, susu pun tak ada. Sebab si ibu pun tak minum, si ibu pun tak makan. Ismail mula menangis. Hajar yang dibekalkan oleh suaminya iman bahawa Allah yang menciptakan alam dan manusia, Allah sentiasa menghendaki kebaikan untuk setiap manusia yang Allah ciptakan. Pasti. Walaupun ketika itu Hajar alaihissalam berada hanya dengan anaknya yang masih menyusu di satu tempat yang tidak ada manusia. Berdiri Sayyidina Hajar, kemudian dia pun cari tempat yang tinggi. Yang paling dekat ketika itu adalah Bukit Safa. Bukan macam hari ini. Hari ini tu, hari ini dah rata dah, terhakis, agak tinggi. Naik Hajar atas Bukit Safa, Hajar meninjau-ninjau ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Tidak ada manusia, tidak ada binatang. Memang di tempat itu bukan sahaja manusia tak ada, bahkan binatang buas pun takkan lintas kawasan kontang Makkah Al-Mukarramah. Hajar tahu benda itu. Tetapi Hajar mengajar saya dan kita semua malam ini bahawasanya Allah pasti kehendaki kebaikan, pasti menentukan kebaikan untuk setiap hambanya. Satu. Yang kedua, Sayyidina Hajar nak ajar kita malam ni, iaitulah mesti berusaha walaupun kita tengok keolah-olah pintu sebab telah pun tertutup. Tuan-tuan, pintu sebab untuk Hajar selamat ada tak?
Tak ada. Secara logik dan secara adat, pintu sebab telah pun tertutup di hadapan Hajar dan anak dia. Tapi daripada bukit Safa, dia berjalan kaki. Jauh? Berapa meter? Safa pergi maruah berapa? Saya pergi tak tahu pun tak pernah kira. Berapa tu meter? 4? Tak ingat. Safa ke maruah. Saidina Hajar naik maruah. Tengok ke kanan, kiri, depan, belakang. Turun daripada Marwah ke Safa, naik ke Safa. Daripada Safa turun ke Marwah sampai di kawasan hijau, lampu hijau tu, berlari-lari Hajar alaihissalam. Sememangnya tidak akan ada seorang manusia pun yang menyelamatkan dua beranak tadi. Tetapi Hajar tetap pamerkan kepada Allah, "Ya Allah, aku berusaha." Entah ni yang kedua entah. "Aku berusaha, ya Allah, walaupun pintu sebab telah pun tertutup." Ketika dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, ketika itulah Allah menghantar Jibril alaihi salam, penghulu segala malaikat, hanya semata-mata untuk mengeluarkan mata air zam-zam saja. Tapi Allah hantar siapa? Allah hantar Sayyidul Malaikah, ketua para malaikat, iaitu Jibril alaihi salam. Maka keluarlah air zam-zam. Maka minumlah. Di situ Hajar dan anak dia. Kemudian terjadi banjir besar di Yaman. Yaman di bawah tuan, Mekah. Yaman di bawah di sini. Orang Yaman berpindah beramai-ramai. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah, ada yang ke Oman. Sebahagian kabilah Jurhum, kabilah Jurhum, mereka pergi ke Mekah. Lalu di kawasan itu, tengok ada air. Maka Jurhum minta izin dengan Sayyidina Hajar untuk duduk di situ. Maka Sayyidina Hajar izinkan. Jadilah perkampungan 3 rumah, 8 rumah, 12 rumah. Perkampungan yang besar. Habis, dekat tu datang Nabi Ibrahim AS. Yang ni semua tuan-tuan dah pernah dengar. Saya sebut secara ringkas. Ni nak korban eh. Saya sebut jawab ringkas, cerita korban satu masjid dah pernah dengar. Sebab tu tinggal 5 minit je. Bukan. Cerita korban. Nabi Ibrahim, dia datang daripada Palestin. Nak ziarah, teringat. Tuan-tuan, siapa tak teringat? Ana. Cumanya selepas itu, Allah kurniakan juga, tak silap saya, 12 tahun selepas itu. Nabi Ismail, tua 12 tahun ataupun 15 tahun daripada Ishaq alaihissalam. Anak kedua Nabi Ibrahim. Dah dapat Ishaq, Nabi Ibrahim main ziarah ni. Seronok lah tuan-tuan. Main ziarah tengok isteri Osma. Ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam telah pun remaja. Belasan tahun remaja. 12, 13. Pada satu malam mimpi. Di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim melihat dirinya memegang sebilah parang yang panjang, pisau yang besar, kemudian diletakkan di leher Ismail AS. Kemudian Nabi Ibrahim tengok dalam mimpi itu, beliau menyembelih Ibrahim sehingga tertanggal kepalanya. Mimpi. Para rasul takkan bermimpi benda yang pelik kecuali ru'yal anbiya wahyun, kata Ibn Abbas. Mimpi para rasul ialah wahyu. Kita jangan buat nanda. Mimpi sembelih suami. Suami mimpi sembelih isteri. Kita mimpi kan, sebelum tidur tu pun duk kentut dah. Dahlah tak ambil sembahyang, duk kentut dah. Kan? Pantang doa bismikallahumma pun tak dan bunyilah kerah mengeruh dengkur. Mimpi para rasul wahyu. Nabi Ibrahim melihat dirinya dalam mimpi itu, dia pegang pisau besar, dia sembelih dan terkeluar kepala anaknya. Tuan-tuan, dah hari itu Allah Ta'ala suruh tinggal di sini. Kali ini sekali lagi datang ujian yang tidak menepati logik akal seorang manusia. Tuan-tuan,
keluar daripada logik akal. Itulah ujian kepada para rasul. Subhanallah. Ha, ni kita tengok ni sudut ni. Maka Nabi Ibrahim AS tunggu malam yang kedua. Ibrahim AS mimpi perkara yang sama. Bermaksud pada subuh hari yang ketiga, Nabi Ibrahim mesti melaksanakan arahan Allah itu, iaitu ambil parang, ambil kayu, ambil tali, bawa anak kamu, sembelih anak kamu yang kecil ini. Sembelih pula. Subhanallah. Esok kan harinya, Ibrahim AS diambil satu pisau, ditajamkan pisau itu. Lalu Nabi Ibrahim bawa kelengkapan. Ini korban lah, bukan? Saya tak korban. Bawa kelengkapan. Saya lajak sikit boleh tak? Boleh, berapa minit ni? Boleh? 5 minit. Saya lajak sikit, minta maaf tadi saya janji 15 minit. Tuan-tuan, bawa kelengkapan, bumi Mekah. Nak sembelih di dapur kau, nak pergi jauh sikit. Kau nak panggil mak dia mai tengok. Kan, hajarlah ibu. Serdik seorang ayah, maka dia tak sembelih dalam rumah, dia tak sembelih di belakang rumah, dia bawa Ismail, jom kita keluar pergi jauh sikit, pergi jalan-jalan. Ketika itu Ismail telah pun boleh berjalan dan telah pun boleh membantu ayahnya untuk membuat kerja rumah. Kita boleh bayanglah, umur 9, 10, 11, umur tidak disebut, masih kecil. Nabi Ismail pun ikut sampai di satu tempat. Ha. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa tempat sembelih itu di Mina. Di Mina. Ada riwayat daripada sahabat Ibnu Abbas kalau tak silap, ataupun Sa'id ibn Jubair. Nama banyak saya tak ingat kan. Salah seorang riwayat sahabat ataupun tabi'in sebut tempat itu di Mina. Jauh. Bawa sampai di sana, Nabi Ibrahim pun sebut kepada anaknya. Tuan-tuan tengok adab seorang ayah. Ya bunai. Anak. Alung. Bunai ni panggilan manja, tapi bukan baby lah. Wahai anak kesayanganku. Bunai ni anak sayang. Anak, inni ara fil manam, kata Nabi Ibrahim, semalam ayah mimpi. Tuan-tuan tengok tawaduknya seorang ayah. Hebat seorang ayah ketika mendapat arahan daripada Allah. Apapun jawapan yang anak tu akan jawab, ayah tetapkan sembelih. Tapi Nabi Ibrahim ajar bagaimana dia respect anak dia. Dia menghormati anak dia. Dia muliakan anak dia. Dia kata, ya bunai, wahai anak kesayangan, semalam ayah mimpi. Semalam ayah mimpi, ayah pegang kamu, ayah pegang satu pisau, kemudian ayah sembelih kamu. Fanzur madha tara. Wahai anak, apa pendapat anak? Tanya pendapat anak. Tuan-tuan, kalau anak dia kata ya pun sembelih, tidak pun tetapkan sembelih. Ini rasul, seorang rasul yang bergelar ayah, ajar bagaimana untuk buat keputusan ataupun melaksanakan arahan. Wahai anakku, semalam aku bermimpi Allah mengarahkan aku untuk aku menyembelih kamu. Aku melihat aku menyembelih kamu. Tuan-tuan baca balik ayat ni, Nabi Ibrahim sebut, inni ara fil manami anni adbahuk. Aku melihat diriku di dalam mimpi sedang menyembelih kamu dan mati kamu. Aku melihat aku sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Maka jawab anak ini dengan jawapan iman, ya abati, ayah sayang. Abi, kalau abi ni ayah biasa aja, kalau abati, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar, ayah buat apa yang Allah suruh. Tuan, umur 10 tahun, umur 11 tahun, dia boleh cakap dekat ayah dia ketika ayah dia sebut, wahai Ismail, Allah arahkan ayah, ayah sembelih Ismail. Pisahkan kepala ini dari tubuh menggunakan pisau ini. Tuan-tuan nak cari mana dalam alam ini, termasuk saya yang bercakap, seorang anak kecil yang boleh bagi jawapan, ya abati, if'al ma tu'mar, buat apa yang Allah suruh.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Subhanallah. Ayah akan melihat Ismail di kalangan orang yang bersabar ketika disembelih itu. Dan bersabar, kata para ulama, menerima qada dan takdir Allah untuk disembelih oleh ayah sendiri. Allahu Akbar. Keluarga syurga. Keluarga syurga. Isteri imannya hebat, si suami imannya hebat, si anak imannya hebat. Ibrahim anaknya Rasul, cucunya Rasul, cicitnya Rasul. Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Dan daripada Ismail pula datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang hebat. Nabi Ismail diletakkan di bawah, lalu dipalingkan mukanya ke tanah supaya dia tidak melihat wajah ayahnya dan supaya ayahnya tidak ihsan melihat wajah anaknya. Dia tolak muka anak dia ke bawah, lalu dikeluarkan pisau tajam tadi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Baca tuan-tuan Quran terjemah. Ketika mana kedua-duanya sebulat suara, sebulat hati menyerahkan keputusan itu kepada Allah. Dua-dua serah kepada Allah. Redha kedua-duanya, anak dan ayah tadi, kepada keputusan Allah. Nabi Ibrahim AS keluarkan pisau. Dia telah pun meletakkan di atas leher anaknya, dalam keadaan muka anaknya telah pun dihadapkan ke bawah. Tuan-tuan, kita kalau letak tu, kita duduk tunggu, tak turun lagi ke wahyu? Kan letak lah ni. Takkan orang tak ada tak kata nanti-nanti. Tak turunkan arahan wahyu, nanti kami uji. Setelah Ibrahim AS letakkan pisau dengan nama Allah, bismillah, digerakkan pisau. Allah Ta'ala tunggu sampai situ, tuan-tuan. Sampai digerakkan pisau sekali, diturunkan pisau, diangkat pisau. Setelah berkali-kali, baru turun wahyu. Wa nadaina wa ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kami uji dia kamu. Bukan waktu letak sebelum mula Tuhan Ta'ala turun ayat tu. Nabi Ibrahim dah letak dah. Satu, dua. Baru Tuhan Ta'ala turunkan ayat. Kami pun menyeru Ibrahim ketika itu. Wahai Ibrahim, kamu telah melaksanakan arahan kami. Maka kami akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya Ibrahim, ini adalah ujian daripada kami. Kemudian dah turun kata yang tu ujian, Nabi Ibrahim pun lepas. Berpeluk-pelukkanlah si anak dan si ayah tadi. Kerana berjaya di atas muka bumi Allah lagi untuk melaksanakan arahan Allah Subhanahu taala. Bersama. Wa fadainahu bidhibhin azim. Allah Taala bawa kibas, kabsh. Arab panggil kabshun. Abyadun, kata Ibn Abbas, kabsh yang berwarna putih daripada syurga. Dalam syurga ada, tuan, ada lembu, ada kuda, ada kambing. Ha? Bawa turun, lalu disembelih kambing tu. Tuan, Nabi sebut yang terakhir sekali, inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ditiupkan sangkakala yang kedua. Ingat, tuan, selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, kesemua manusia bangkit. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ke mana mereka pergi? Nabi kata, ila ardil mahsyar. Mereka akan bergerak ke satu tempat yang jauh, namanya bumi mahsyar. Hampir kesemua manusia ketika itu telanjang. Hampir kesemua manusia ketika itu tidak berselipa. Dan hampir kesemua manusia itu dalam keadaan kelaparan. Hampir kesemua. Nak berjalan kaki, tak ada selipa. Tiba-tiba ada di kalangan mereka yang bangkit daripada kubur itu, menuju ke satu tanah yang luas untuk menempatkan seluruh makhluk Allah yang pernah ada nyawa. Dan tanah itu bernama Mahsyar, yang terletak begitu jauh. Dalam keadaan tanah itu jauh, tempat perhimpunan itu jauh,
tiba-tiba ada di kalangan mereka itu, kata Nabi, sinfun rukbana, mereka bangkit berada di tepi kuburan mereka dan mereka tengok ada binatang tunggangan untuk mereka tunggang menuju ke mahsyar. Kata Rasulullah, binatang tunggangan yang akan disediakan oleh Allah itu adalah binatang tunggangan yang telah mereka buat korban di atas muka bumi dulu. Ha, ni baru masuk tajuk korban tadi, mukaddimah. Ni baru masuk tajuk. Entah nak. Kita dah buat korban yang tuan-tuan sebahagian tak pernah buat, yang sampai hari ni 1439 hijrah dah, umur 63 dah malam ni. Ha, tu kena tepat tu. 58 dah sekali pun korban tak pernah buat. Allahu Akbar. Buatlah tuan-tuan, ambil satu kan, ambil satu, buat seekor untuk diri kita, niat sama untuk ahli keluarga kita, pahala tu untuk seluruh ahli keluarga kita. Nah, insya-Allah benda tu sangat bermanfaat di mahsyar nanti. Nah, ramai majoriti jalan kaki. Nah, majoriti lagi yang lebih besar menghentakkan muka mereka di atas tanah untuk menuju ke mahsyar. Ada sekumpulan yang kecil menaiki binatang binatang tunggangan. Di saya rasa sekadar itu dulu insya-Allah untuk malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku lupa lihada, astaghfirullahaladzim, liwalikum, subhanallah.